Kalau zaman dahulu nak berjumpa ramai-ramai untuk berbincang, lepak atau menyampaikan sesuatu mesej kepada ramai pihak, mesti kena berpakat untuk berjumpa dahulu. Kemudian barulah nak cakap tentang perkara tertentu. Tapi kini lain pula bila adanya grup WhatsApp. Tapi penting ke grup WhatsApp ni? Jom kita tengok dulu kebaikan dan keburukan grup WhatsApp ni. Saya nak kongsikan sikit tentang keburukan grup WhatsApp dahulu. Ha, ini mesti selalu jadi pada semua orang di mana kita akan mendapat notifikasi yang sangat banyak sehingga tak terbaca lah. Lebih memburukkan keadaan apabila mesej yang terlalu banyak itu mengakibatkan tenaga bateri telefon kita mudah habis. Bayangkan jika kita ada benda lebih penting nak buat masa tu, tak ke susah? Selain itu, grup WhatsApp ni juga boleh mengakibatkan telefon tu cepat hang atau panas. Ada juga yang nakal-nakal ni kadangnya kongsikan gambar-gambar atau video yang tak sepatutnya. Tak pasal-pasal dapat dosa kering dan itu juga akan menyebabkan data cepat habis. Okey, itu yang buruk tentang grup WhatsApp. Jom saya nak cerita tentang kebaikannya pula. Dengan grup WhatsApp, kita akan lebih mudah dan cepat mendapat informasi melalui grup yang kita sertai. Ia juga dapat mengeratkan silaturahim secara maya kerana pada yang duduk jauh-jauh tu, melalui grup WhatsApp ni lah kita dapat rasa macam tengah lepak bersama kawan-kawan. Dan kita juga dapat berkongsi cadangan dan pendapat dengan lebih mudah. Contohnya tengah sibuk tapi anda memerlukan cadangan. Ha, grup WhatsApp ni lah tempat nak bertanya, betul tak? Apapun, setiap perkara yang kita lakukan pasti ada baik dan buruknya. Ianya terpulang kepada diri kita bagaimana cara kita mempraktikkan. Jika baik, maka baiklah. Jadi tanya diri anda semula, perlukah anda simpan WhatsApp group yang banyak tu?